Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi yang sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang sedang heboh dan menjadi gunjingan ya pemirsa, di mana ada foto Raffi Ahmad dan juga Boy William di akun Instagram Boy. Dan inilah pemicu antara dua kubu, Balazair dan juga Aiting Lesius, serta para pendukungnya Raffi Nagita Ahmad. Entah salah apa Ayu Ting Ting. Di sini Boy hanya menuliskan orang hebat, my brother and idola Raffi, tulis Boy di akun Instagramnya. Namun itu menjadi pemicu dari berbagai fans untuk menjatuhkan Ayu Ting Ting. Dua-duanya kecintaan sama Teh Ayu. Balazair yang masih belum move on. Nah, koko keren Ayu Ting Ting, diam aja masih dibawa-bawa ya. Hebat Ayu Ting Ting nih, kalau nggak bawa Ayu Ting Ting nggak rame kayaknya nih ya. Bener. Komen di sini sama Balazair bikin sakit mata. Uy. Ya begitulah, jadi nggak usah ngomong. Dari Ayu Ting Ting Kpopers, gara-gara foto ini Ayu dibully lagi di postingan kamu, tulis salah satu sahabat nih. Raffi tidak ada putus mantan teman Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting diam aja dibawa-bawa ya, hebat Ayu nih. Dua disebut multi talenta. Kenapa Ayu Ting Ting justru dihujat habis-habisan di sini dari Ahmad di revive 10 menit yang lalu. Kemudian juga hanya gara-gara Boy William memajang fotonya bersama dengan Raffi Ahmad, banyak fans yang tak menyukai hal tersebut. Masih belum move on nih sepertinya ya. Dan sepertinya juga ada oknum nih di balik semua ini. Ayu Ting Ting dan Raffi sepertinya tidak menggubris hal-hal tersebut. Dan yang fans hanya fans-fans yang memang ingin membuat ricuh. Semoga Ayu Ting Ting tetap sabar walaupun tak pernah melakukan. Ayu Ting Ting tetap dihujat. Namun Ayu Ting Ting membuktikan hujatan-hujatan tersebut dengan berbagai prestasi. Salah satu prestasi Ayu Ting Ting yang sangat luar biasa saat kemarin berada di panggung ZTV. Penampilan Ayu Ting Ting menjadi sorotan karena sangat cantik luar biasa, pop putri dari negeri dongeng. Dan pujian-pujian pun datang dari para fans karena melihat Ayu Ting Ting yang begitu ramah, baik hati dan juga tidak sombong. Itulah pembuktian yang diberikan oleh Ayu Ting Ting kepada mereka yang selalu menghujat, bahkan memandang rendah Ayu dan juga keluarga. Ayu Ting Ting buktikan dengan prestasi-prestasi yang ia dapatkan. Dan ternyata Ayu Ting Ting mampu melewati apapun rintangan hingga saat ini. Ayu masih berdiri tegap menjadi seorang artis idola, bahkan bisa merambah menjadi seorang komedian. Walaupun hujatan panas masih banyak di Instagram Boy William, ternyata Ayu dan juga Boy fans-fans aja nih pemirsa. Karena baru semalam nih Ayu dan juga Boy video kolan bareng sambil senyum-senyum. Dan ternyata hubungan mereka makin erat karena sudah ada lampu hijau dari Bunda dan juga Ayah Reza. Semoga persahabatan yang bisa menjadi lebih erat, amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya, ada unggahan dari Ayu Ting Ting dan dikomentari oleh James Corsell. James Corsell adalah sahabat sekaligus calon dari Ayu Ting Ting nih menurut Kiki Saputri. Dan terlihat di sini James Corsell beberapa kali nih ikut nimbrung dan juga mengomentari status terbaru dari Ayu Ting Ting, mulai dari wih dan juga menanyakan setiap hari Sabtu malam di Hogdai kan, tulis James Corsell nih. Banyak juga komentar-komentar dari para sahabat, dari Jamila Putri, cantiknya Bunda Ikias. Dan juga dari Fitri Karlina, cantiknya kayak apotek tutup neng, nggak ada obat.
Kemudian juga dari Randi, masya Allah cantiknya gile membara. Tuh lihat skor kriuk 3 jam yang lalu. Jam yang skor sel nih dijawab langsung oleh Ayu Ting Ting, kok tahu deh. Haha, ada balasan nih ya dari Ayu untuk jam yang skor sel. Apakah memang itu adalah calon hidup dari Ayu Ting Ting? Kita akan menunggu nih ya episode selanjutnya yang akan Mimin sajikan pastinya untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat semua, selain ada berita mengenai Boy Raffi Ahmad dan juga James Corsel, di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting yang Mimin lansir langsung dari story Ayu yang Mimin sembahkan untuk sahabat semua di rumah. Selamat menyaksikan, semoga menyenangkan, dan Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Kuk, kasih ke Om Emin kuk. Apa? Nih wadah ikan gitu. Wadah ikan. Kasih Ayo yang ngerasain juga di tumis pedasnya si Ayu Ting Ting nih. Cuti. Siapa yang masak ini? Bagus banget. Itu juga bawa, ini kan cuti kita Indonesia. Iya, makan teh. Pas banget tadi habis makan di satu ituan nasi. Pinter mana ini anak pinter? Miung? Miungnya mana miungnya? Unjukin tangannya mana? Unjukin. Unjukin. Unjukin tangan. Oh ini ya Allah. Doain ya semuanya ya. Maya cepat sembuh ya. Udah gak panas. Pinter ya. Ya tangannya mana? Unjukin. Tangannya mana tangannya? Tangannya mana dedek? Tangannya mana tangannya? Tangannya? Tuh pinter. Miung, mana miungnya? Oh, itu miungnya. Mana? Mana? Siapa yang cakit? Siapa yang mau pinter cakitnya ini? Oh, mana? Mana sehainya? Tangannya mana tangannya? Unjukin. Hei, bibirnya merah banget tuh. Teman-teman, doain Sumi cepet sembuh ya. Ya, pulang ya. Tuh, hangannya diimpus ya. Oh, makanya ada mamnya yang banyak ya. Oh, tangannya mana? Tangannya mana? Oh. Ini kan udah resep ya. Siapa yang lagi manja? Adek ya? Oh, jawab. Oh, siapa yang lagi manja? Oh, lihat empus lagi nggak? Ada bayi bosen di pengennya jalan-jalan dari tadi. Ada kok anak kayak gini? Tahu-taunya bosen gimana sih nak? Ada bundanya datang. Halo, senang ya, sehat ya cucu nenek ya. Hei, ya, sehat cucu nenek, senang ada bunda malang. Ini sudah langsung diem. Ya, ntar bentar lagi ayah ya. Ayah lagi di warung dulu. Adek. Adek. Gimana? Gimana? Boleh masuk, boleh. Gimana? Boleh masuk, bunda. Gimana? Seperti biasa, ini cemilan favorit dari Ting Ting Kuliner, keripik ikan sambal lado ini terbaik. Enak banget guys.
Biasanya aku tuh kadang kalau lagi nyemil makannya boleh pakai nasi, gue enak banget, nggak berhenti. The best. Ordernya cuma dari Tingting Kuliner, guys. Ini keripik kentang Mustafanya. Terbaik. Cuma ada di Tingting Kuliner. Mantap di ikannya. Sekarang keripik kentang Mustafanya. Ini yang gak pedes ya. Jadi kalian bisa request. Kalau mau pedes juga bisa. Nah ini garing banget. Untuk banget pemilihan hari-hari. Tingting Kuliner. Dan ini sekarang aku mau cobain yang pedesnya. Tuh. Menggiurkan banget gak? Tuh satu toples gede gini, guys. Ini enak banget semua. Cemilan di Tingting Kuliner udah pasti terbaik. Sekarang aku mau cobain ya. Ini tuh. Tuh enak banget. Ini yang agak pedes. Ini kalian bisa request sesuai selera ya. Nah, itu pedas manis. Ordernya di Tingting Kuliner. Masih kita cemilin yang pedasnya. Ini pedas manis ya, dan ini enak banget. Enggak, nasi juga enak banget digado gitu, guys. Jadi sambil nonton kita bisa nyemilin ini. Ini keripik kentang Mustafa di Tingting Kuliner. Ini bisa request kalau kalian mau pedas manis bisa, mau nggak pedas juga bisa, enak banget, garing. Enak banget. Aku nyetok ini di rumah. Stoples banyak. Karena seharian bisa langsung habis. Aku enaknya. Jadi buat kalian yang mau order nih, cuma di Tingting Kuliner. Ini kita juga suka banget nih. Ayo Tingting, Tingting Kuliner. Korea ya kan, Mingmi, Kamasya. Makanya kapok. Enak sate. Apa? Ini kapok namanya makaroni Depok teh. Namanya makaroni Depok. Jadinya pas pedes manisnya campur jadi satu. Makasih ya teh. Tuh sampai datang. Halo. Senang ya, sehat ya cucu nenek ya. Hei, ya, sehat cucu nenek, senang ada bunda gak nangis, sudah langsung diem. Ya, ntar bentar lagi ayah ya. Ayah lagi di warung dulu ya. Nani, senang ada bunda ya. Ya bunda belum Nani, kerja, Nani, mampir. Ya Allah, lucu banget itu. Kayak kamu Sumer. Mukanya abu-abu, badannya putih, lihat. Sayang nenek, enak ya, cantik ya. Udah mau. Itu nah, nah. Nami, Mingdang. Kangen bunda.